Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idafar. Jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua gimana caranya promosiin link Shopee Affiliate pakai Reel Facebook. Jadi sekarang di Facebook tuh udah ada Reelnya teman-teman, mirip-mirip Instagram. Cuman aku dulu juga pernah upload atau pernah kasih tutorial gimana caranya promosiin link Shopee Affiliate pakai Reel Facebook. Tapi dulu tuh bisa masukin foto kemudian langsung muncul untuk editnya gitu loh. Jadi foto itu bisa kita masukin semua, kemudian nanti bentuknya berubah menjadi video gitu untuk di reelnya. Tapi sekarang udah gak bisa teman-teman. Sekarang itu udah versi baru, jadi harus bentuknya tuh video. Dan buat teman-teman yang pengen tahu caranya seperti apa, langsung aja simak video berikut ini. Pertama kalian pilih dulu produknya, karena aku udah punya produknya, yaitu pouch nih, pouch travel sama pemutar bumbu. Jadi aku bakalan langsung aja cari tautannya dulu. Dan untuk yang nanya dapat videonya dari mana, itu kalian bisa dapat video dari Shopee-nya. Jadi tuh banyak banget produk-produk sekarang yang udah ada videonya. Oke. Pouch sabun mandi travel. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Jadi tuh mini-mini banget. Kalian salin aja link-nya. Oke, udah. Terus back dan masuk ke Facebook. Kemudian pilih Reel. Nah, masukin deh produknya yang mana. Ini dia produknya. Karena udah ada musiknya, kalau misalkan kalian mau pilih musik, tinggal pilih audio, senyapkan. Jadi biar musik yang bawaannya tuh mati gitu loh. Jadi kalau ada musiknya, kalian pilih audio kemudian senyapkan ya, terus tambahin musik. Nah, oke, ini musiknya udah berubah ya. Nah, setelah itu kalian masukin aja. Boleh di sini, tapi biasanya bukan di sini ya. Nah, biasanya di sini. Kalian masukin linknya di sini. Oke. Tempel. Bagikan. Nah, jadi sambil kita nunggu lagi ngunggah ya reelnya. Jadi tuh kalau misalkan kita promosiin link Shopee Affiliate di reel ini lumayan banget, karena jangkauannya lumayan luas juga. Dan harus konsisten juga ya teman-teman. Nah, di Facebook ini sebenarnya bukan di reel doang, bisa di beranda, kemudian di grup dan lain-lain. Jadi pokoknya kalau misalkan kalian promosiin link Shopee Affiliate di Facebook, itu bisa di beberapa ada di beranda, kemudian ada di grup dan ada di reel. Nah, ini dia udah jadi, kita buka. Oke, udah nih, di sini ada linknya, kita akan klik. Nah, jadi kalau misalkan linknya diklik, itu bisa langsung menuju ke travel pouch refillable atau reusable refillable. Jadi itu benar-benar link yang tadi aku salin tautannya. Jadi udah benar ya. Kalau misalkan di reel itu bisa langsung melampirkan tautan dan tautannya itu bisa diklik. Kayak gitu. Oke, aku bakalan upload satu lagi. Karena tautannya belum disalin, kita masuk dulu ke Shopee lagi nih. Kita akan cari dulu produknya. Rak pemutar bumbu. Nah, yang kayak gini, salin aja langsung tautannya.
Okay. Nah ini bentuknya udah video ya. Jadi kalau misalkan kalian mau download, itu udah bisa. Karena di Shopee udah difasilitasi dengan video-video yang bagus ya, dengan video-video yang jelas, super jelas kayak gini. Okay, udah back aja. Langsung menuju ke Facebook. Masuk ke Real Facebook lagi. Terus masuk ke, nah ini dia, audio ininya dikecilin, kita tambahin. Okay, sudah. Selanjutnya, tempel, bagikan. Gampang banget kan gimana caranya share Reel Facebook. Jadi itu benar-benar gampang banget. Kalau misalkan kita udah punya videonya, kita tinggal langsung aja upload dan masukin tautannya di Reel Facebook. Kayak gitu. Kita nungguin, kita akan lihat hasil uploadan untuk produk pemutar bumbu. Nah, ini dia. Oke, kita akan coba klik linknya, apakah udah benar atau belum. Nah, jadi link yang tadi aku taruh ya di Real Facebook, ini udah benar, langsung masuk ke wadah penyimpanan putar. Jadi, itu adalah link yang aku save di sini, di Real Facebook. Link yang aku save di Real Facebook udah betul, kita back aja. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan kita mau promosiin produk di Real Facebook, gampang banget kan? Kalian tinggal upload video terus masukin linknya. Nah, buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak. Jangan lupa juga like, comment, dan share video YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.